Bupati Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi meresmikan Musola Kis Firdaus yang terletak di kawasan wisata Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Rabu 2 Desember 2020 sore. Musola yang berdiri di atas lahan seluas 7x8 meter ini letaknya tak jauh dari mulut Gua Janci, gua yang menjadi bagian sejarah perjuangan Raja Bone ke-15 Arum Palaka. Nama Kis Firdaus sendiri diambil dari nama penggagas musola ini, yakni komunitas Kis atau Kita Ini Sahabat, dan nama warga yang menghibahkan lahannya untuk pembangunan musola ini, yakni Firdaus. Anggota Kis yang juga ketua panitia peresmian, Zainal, menjelaskan pembangunan musola ini bermula dari keresahan pengunjung akan minimnya tempat ibadah di kawasan wisata ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah meresmikan musola Kis Firdaus yang 3 bulan 3 minggu yang lalu kita mencoba memulai pembangunan musola ini. Tentu ini bermula dengan keresahan kita yang biasa berkunjung ke sini, tidak ada fasilitas sarana ibadah, tidak ada air bersih. Dengan keresahan itu akhirnya komunitas Kita Ini Sahabat mencoba menggagas ada tempat sarana, apalagi sarana masjid atau musala beribadah di tempat ini. Sehingga dengan niat yang baik, teman-teman komunitas dengan donatur yang ada, kita mencoba mengumpulkan para donatur untuk membangun musala Kis Firdaus ini. Selain sebagai tempat beribadah pada umumnya, musala ini juga dikonsep berbasis literasi dengan disediakannya berbagai buku bacaan di musala ini. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Expose TV melaporkan.